Assalamualaikum, selamat datang kembali di Paramitasana Isara Channel. Dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Kali ini saya dan suami jalan-jalan ke Taman Ragunan. Ingin tahu isinya Taman Satwa Ragunan? Simak terus video saya ya. Dikala pandemi COVID-19 ini, persyaratan untuk mengunjungi Taman Ragunan ialah bisa lihat di sini. Untuk masuk ke Taman Satwa Ragunan menggunakan kartu Jack Card dari Bank DKI. Kalau belum punya, ini bisa beli on the spot ya. Dan satu kartu itu bisa buat ramean. Jika membawa kendaraan, pastikan plat nomornya ganjil atau genap sesuai tanggal kunjungan. Bagi yang sudah punya kartu Jack Card, jangan khawatir jika saldonya kurang, bisa top up on the spot. Nih, kayak suami saya, top up dulu sebelum check-in karena saldonya kurang. Jangan khawatir teman-teman, karena biaya masuk ke Taman Satwa Ragunan tidak mahal. Berikut daftar tiket masuknya. Bagi yang punya sepeda dan ingin sepedaan di dalam Taman Satwa Ragunan, bisa membawa sepedanya. Let's go masuk. Cara check-innya tinggal di tap aja. Penasaran di dalam Taman Satwa Ragunan ada apa aja? Simak video saya terus ya. Berikut total yang saya habiskan untuk masuk ke Taman Satwa Ragunan. Hewan pertama yang ingin saya kunjungi ialah jerapah. Jerapah di Taman Satwa Ragunan ini tinggi dan bersih. Gemoy sekali teman-teman. Senang sekali bisa melihat 3 ekor jerapah. Next mau lihat apa ya? Next, mari kita lihat gajah Sumatera. Di kandang ini gajahnya ada 3. Menggemaskan sekali. Lanjut, mari kita lihat Sima Tungga. Hewan ini mirip rusa tapi juga mirip kancil. Selanjutnya, mari kita lihat kuda zebra. Beruntung sekali di saat saya berkunjung pas dengan jadwal makan-makan satwa ini. Jujur, ini pertama kalinya saya melihat kuda zebra. Lucu sekali. Di Taman Satwa Ragunan ini, kuda zebra sekandang dengan Sima Tungga. Makan wortelnya lahap sekali, teman-teman. Tulis di kolom komentar seberapa gemas kalian melihat video ini. Next, kita lihat apa lagi ya? Wow, di Taman Satwa Ragunan ini juga ada beruk. Setiap hewan di Taman Satwa ini memiliki papan informasi seperti ini. Gemes sekali melihat tingkah laku beruk. Dan yang bikin gemes lagi, pantatnya berwarna pink. Lanjut, kita mau lihat apa lagi ya? Ya, kita lihat harimau. Sepertinya ini hari keberuntungan saya, bisa lihat harimau berenang. Ini gemesin banget teman-teman. Kali pertama saya melihat harimau berenang. Harimaunya berukuran besar.
Siapa yang tidak gemoy melihat ini? Tulis di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan untuk share link video ini agar teman kalian juga bisa menonton. Kayak seger gitu ya teman-teman siang-siang berenang. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.